pada acara Semarak Indosiar Makassar Kodi Kolam banyak momen-momen menarik yang terjadi. Sama ketika misalnya tiba-tiba Nasar juga ingin menyumbangkan sebuah pantun, ternyata pantun itu ditujukan kepada Selfie. Banyak wanita di luar, hanya satu di hatiku, yaitu Selfie. Itulah kira-kira inti daripada makna pantun dari King Nasar yang ditujukan kepada Selfie. Lalu kemudian di akhir acara ada momen mereka berfoto bertiga, King Nasar, Cepi, dan Nia Lida dengan tema Bollywood. Wow. Saat ini Selfie sedang OTW menuju Makassar. Si macang panggung kembali menuju passionnya, Warawiri UFA. Setelah kegiatan acara Semarak Indonesia dengan tema Bollywood bersama dengan King Nasar, Nia, dan Cepi, Abang berharap para fans mengambil sisi positifnya bahwa mereka adalah satu panggung dan ini adalah kebutuhan kepentingan entertainment. Persoalan di balik semua itu adalah urusan idola kita masing-masing. Kembalinya Selfie of Air setelah hampir kurang lebih setahun di masa pandemi COVID-19, ini adalah off air pertama Selfie. Mudah-mudahan ini akan berjalan lancar dan Selfie kembali diundang di berbagai wilayah di Indonesia untuk off air. Selamat datang Selfie Yama off air si macang panggung. Demikianlah vlog Abang kali ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.